Okey, 1, 2, 3. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Okey, very good. Ah, penutupan. Khususnya jika kita berziarah mati dan memiliki lagi tak kena kita menziarahi orang tua kita. Saya akui pastinya setiap datang kita merindui dan ingin bertemu dengan mereka. Namun kita perlu berwaspada agar tidak membahayakan mereka. Jadikanlah hari raya tahun ini raya yang sangat selamat. Marilah kita berazam agar tidak berlaku sebarang jangkitan di musim raya ini dan selanjutnya. Inilah semangat kita. Allah telah gunakan kepada kita kekuatan dan ketabahan. Kita mungkin berduka dan bersedih kerana masih tidak dapat menyambut hari ini seperti sebelum wabak melanda. Namun, saya mengajak saudara sekalian untuk mengekalkan kesabaran dan ketabahan anda. Genggamlah ia dengan erat sehingga kita berkunjung dengan insyaAllah. Dan yakinilah agama tidak mensia-siakan setiap langkah dan usaha anda yang membawa kebaikan dan keselamatan. Yakinlah dengan janji Allah pada surah Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Akhir sekali saudara, marilah kita memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita di negara lain ramai yang berhadapan dengan situasi yang tidak terkawal dan sangat menyedihkan. Semoga Allah SWT memelihara umat manusia daripada segala ancaman dan kemudaratan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.